Let's go. Okay, sekarang saya berada dekat dalam tunnel ni. Yang ini cuma replika. Cuba tengok binaan dia. Cuba buat balik apa yang ada. Untuk episod kali ini, kita akan pergi ke Tunnel of Hope di Sarajevo. Dulu, sejarah Perang Bosnia ni, kita tak dapat maklumat yang tepat. Jadi, kita nak pergi sendiri ke tempat sejarah Perang Bosnia. Salah satunya adalah Tunnel of Hope. Tunnel of Hope digunakan untuk angkatan bersenjata Bosnia semasa perang, seperti keluar masuk makanan, bahan api, senjata dan lain-lain menggunakan gerabak besi. Okey, kalau nak tahu lagi tentang Tunnel of Hope ni, boleh layan travelog ni sampai habis kerana banyak cerita-cerita yang menarik untuk dikongsikan. Tekan button subscribe dan on notification button untuk stay tune update-update video KUJDT. Okay, kita dekat Sarajevo lagi di Tunnel Museum. Ini memang best jagi cerita. Nampak daerah kita kat belakang tu. So, ini ada permulaan jenis kita hari ni. Kita pergi ke tempat dipanggil Tunnel of Hope, Bosnia sebelum ni. Tak silap saya ambil 4 tahun ke 5 tahun Sarajevo dikepung. Dan mereka menggali terowong bawah tanah. Bermula dari rumah ni yang telah diserahkan hak miliknya oleh tuan punya rumah. Dan kisah permulaan bernafas kembali penduduk Sarajevo bermula dekat sini. Dengan bekalan-bekalan makanan dan juga ubat-ubatan dibawa masuk melalui terowong yang sangat panjang. Jom kita explore dekat sebelah dalam. Dia sebenarnya daripada sebuah kawasan lapangan terbang antarabangsa Sarajevo yang sangat-sangat hampir dengan permulaan terowong ni. Ialah rupa bilik tipikal orang Bosnia masa perang tu. Iron looks like VN126. Yes. So this is the engine. They've made this via pump. Okay, ni adalah pam air yang digunakan untuk keluarkan air daripada terowong yang digali tu. Pakai VN126 punya engine. So, yang ni kita masuk replika tunnel dulu sikit, tak jauh. Okay guys, ni video sebenar masa perang. Dengan seorang ni, tingkatan berapa? Tingkatan 2-3 mungkin. Big by hand. I see. These are the heroes, is it? Yes. These people are the town. Let's go. Okay, sekarang saya berada dekat dalam tunnel ni. Yang ini cuma replika. Cuba tengok binaan dia. Cuba buat balik apa yang ada. Yang bawah adalah track untuk bawa makanan lebih cepat. So, this now is like to show how it looked. And maybe it was a little bit narrower. Yeah, here and there, the sizing maybe. So desperate, so they don't mind that. Some of them want to escape from the city. Some of them wanted to defend. So, a lot of people were going in and out. They say, there's always a hope at the end of the tunnel. Yes. Subhanallah, saya tengok. Ini baru replika. Replika ni, sizing dia sama. Lepas tu, facility ada aircon sikit dalam ni. Ada air dan sebagainya. Tapi, kalau ikut yang asalnya, dia pakai lilin, gelap. Lepas tu, dia tak ada saiz yang tepat. Mungkin sana sini ada air leaking. So, betul-betul ada saying yang mengatakan, there's always a hope at the end of the tunnel. Allahu Akbar. Luar biasa survival orang Sarajevo. Mungkin zaman kita tak ada internet. We does not know what is going on actually. Not like this. So this is guys, the survival of people of Sarajevo. So saya keluar daripada end of tunnel. Yang ini baru replika saja. So here we are. Tadi kita masuk from that side. Saya tunjukkan sikit gambar-gambar yang jelas tentang tunnel sebenar. So kita tengok kawasan ni Sarajevo dikepung panjang 1425 hari daripada 1992 until 1995. So kita berada kat mana? Okay, kawasan airport ni adalah kawasan yang sini. Inilah kawasan yang mana dikawal oleh UN. So, pihak Serbia minta UN hancurkan ni. Ya, terowong dia pass through untuk keluar laluan masuk keluar bagi keseluruhan keperluan Sarajevo ni. So, dekat sini adalah titik crucial tunnel yang mana pihak Serbia minta UN musnahkan tapi dia orang tak buat, dia kawal je. Tunnel of Hope ni yang asalnya lebih kurang 900 meter, dekat-dekat 1 km laluannya. Walaupun 900 meter, 1 km perjalanan biasa tak sama dengan perjalanan dalam tunnel sebenarnya, yang mana bawa yang cedera dan sebagainya. Satu benda-benda yang sangat crucial, air keluar sana sini terpaksa dipam keluar. Allahu Akbar, luar biasa perjuangan. Okay, sekarang saya masuk ke kawasan muzium. Boleh tengok motor-motor dekat atas ni yang masih dia simpan. Dan dekat belakang ni jumlah orang yang
terbunuh di Sarajevo adalah 11,501 orang. Yang mana 1,600 adalah budak-budak. Bukan saja Muslim, ada Kristian dekat situ, ada semua. Jadi mereka yang membina saja bukan Muslim, malah mereka bergabung. So, memang luar biasa macam mana mereka kerja tak ada gaji dan juga mereka melepaskan hak-hak rumah dan sebagainya asalkan kami boleh bantu seberapa ramai orang yang mungkin. Kalau kita tengok tadi yang permulaan kita masuk tadi, ya, Call Out Family inilah orang yang telah mewakafkan ataupun telah memberi pemilikan rumah bagi Gali Tunnel of Hope disebabkan rumah mereka sangat-sangat strategik dan berdekatan dengan lapangan terbang. Ini adalah actual entrance ke Terung yang tadi kita tengok replika. Jom kita masuk. So dekat sini kita dapat gambaran lebih jelas. Ni airport, so nampak yang lain ni 900 meter. Dia punya tunnel sampai ke tempat yang selamat. So laluan 900 meter ini tadi rumah keluarga yang mulakan tunnel tadi. Negara-negara yang telah terpecah, Slovenia, Croatia, Bosnia, Montenegro, Kosovo, Macedonia dan juga Serbia. Jadi perang antara tiga wilayah ini, Allah memberkati yang tahankan. So kelengkapan-kelengkapan yang dipamerkan keluar ni adalah benda yang digunakan di bandar Sarajevo semasa perang. Antara yang digunakan juga dalam tunnel tadi ni gerakan rail menggunakan besi-besi macam ni. Dan bila menyaksikan Sarajevo sekarang macam tak percaya dia dalam kawasan perang dan sangat-sangat susah lah. Dan saya difahamkan ramai orang bergerak menggunakan basikal ni sebab basikal ni mudah mengelak daripada target sniper. So dia boleh belok-belok laju. Yang paling selamat adalah basikal ketika tu, difahamkan. So kalau kita tengok ni kawasan Sarajevo bila dia tandakan merah macam ni, most dah pernah ada orang mati dekat sini. So ini adalah bekas-bekas motor. Masih ada lagi nampak bekas-bekasnya. Dan inilah dia rumah keluarga Kola. Semoga Allah memberkati para penduduk Islam di sini dan juga mudah-mudahan mereka mampu bangun balik dengan baik. Dan juga terima kasih kepada para pejuang dari Malaysia melalui UN yang turun membantu. Tahniah, zaman tu nak dapat berita macam ni susah. Pergi tengok sendiri baru dapat gambaran sebenar. Wallahualam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sarajevo. Perasaan Mudirah dah melawat kawasan Tunnel of Hope ni. Sedih. Tengok sendiri eh. Tak apa, bayangkan kalau macam itulah masalah anak kita kan. Cuma tekan button subscribe dan on notification button untuk stay tune update-update video KUJDT.